Android bukan melulu menjadi nama bagi OS smartphone besutan Google. Secara definisi, Android adalah sebuah robot yang dirancang untuk terlihat atau berperilaku seperti manusia. Meskipun awalnya Android hanya berada pada tataran fiksi ilmiah, teknologi modern telah memungkinkan penciptaan beberapa robot Android dengan berbagai fungsi. Dalam hal definisi, Android berbeda dari robot atau cyborg, baik dalam bentuk dan fungsi. Cyborg adalah manusia dengan bagian tubuh robot atau komponen metal, yang biasanya ditemukan dalam literatur fiksi ilmiah dan film. Sedangkan robot adalah mesin yang dapat melakukan berbagai tugas tertentu. Android bukan merupakan manusia, tetapi robot yang secara fisik dirancang untuk menyerupai manusia. Seiring berkembangnya teknologi, komputer, dan elektronik, berbagai penemu telah berhasil menciptakan Android untuk berbagai tujuan. Walt Disney terkenal menggunakan animatronik Android yang digunakan pengunjung untuk berkeliling di Disney Park. Pada abad ke-21, perusahaan robotika Jepang dan Korea Selatan muncul di garis depan pengembangan Android dengan menciptakan robot seperti manusia yang bisa berjalan, tersenyum, berbicara, dan bahkan menyanyi. Kulit silikon, rambut asli, dan sistem hidrolik kompleks digunakan untuk memberikan ilusi gerakan otot alami, penampilan, dan bahkan bernafas.